Bermodalkan jala dan alat sederhana lainnya, ratusan warga menangkap ikan di sungai kawasan Desa Hutarim Baru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak sembarang menangkap ikan, karena di sini menangkap ikan hanya boleh setahun sekali saat Lebaran tiba. Tradisi yang sudah berlangsung selama hampir 40 tahun ini dikenal dengan Lubuk Larangan. Selain warga lokal, para pemudik juga turut serta. Untuk mengikuti tradisi ini, peserta wajib membayar Rp60.000. Nantinya uang pendaftaran akan digunakan untuk pembangunan masjid dan pelestarian sungai. Ini tradisi nih di sini? Iya, tiap tahun. Tiap tahun di sini ya? Jadi ikannya nanti hasil ikannya mau dibuat apa nih? Dimakan. Makan sama keluarga gitu? Iya. Ada 30 lokasi lubuk larangan di sepanjang sungai dengan beberapa jenis ikan. Mulai dari nila, gabus, hingga ikan merah. Tradisi ini dibuat untuk mengajak warga yang merantau mudik ke kampung halaman. Bagi warga atau pendatang yang menangkap ikan di luar hari yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi Rp2.000.000. Irwan Saputra Nasution melaporkan untuk NET.